Gedung Juang memang kita tak mengukur baik gitu. Gedung Juang. Ntar anunya apa? Yang lantai duanya mau dibersihin nggak? Kapan besok? Ambil apa? Siap, Bang.
yang lihat camat yang mandorin. Terus sinergi pihak Muspika nih, kecamatan jadi dengan UPTD yang ada di sini seperti apa, Bang? Ya karena memang kan masing-masing juga tahu. Paling juga kita kalau jum sih rame-rame lah, ayo Muspika kita berdoa yang rame-rame. Ya, alhamdulillah kan mau juga kan, kita juga berapa kali jum sih kali segala macam kan gitu. Program-program UPTD sendiri kedinasan buat kecamatan Tarumajaya seperti apa, Bang? Kalau untuk ke saya paling dia hari Jumat kayak sekarang naik keliling. Iya. Saya lihat nanti ketemu saya di mana di lapangan. Oh misalnya lo banyak sampah ya itu. Paling itu cak sampah yang bisa dibuang yang lagi malam dibuang. Oh gitu. Yang lagi malam karena emang udah nggak mungkin perlu tuh udah sampah yang ada kalau digali ya nggak puluhan truk. Nggak pernah ada solusi itu UPTD membuat konsep harus begini-begini kepada masyarakat membantu kecamatan. Ya paling tidak ya kan Minggon juga nggak pernah mereka. Minggon nggak pernah. Iya. Di kecamatan sendiri? Iya, saya juga belum tahu yang namanya UPTD yang mana. Dokter Minggu, palingnya telepon-telepon aja. Ya kalau mobil ya ada jalur-jalur mobil seminggu sekali, hari Jumat sekarang, kayak sekarang tadi kan ada tuh. Nah nanti dia misalnya ngangkut yang mana, karena di Tarumajaya kan ada berapa titik banyak sekali. Karena kan masyarakat kita ya yang buang orang mana buangnya. Nggak boleh lihat tanah kosong kan, iya. Buang. Lihat lahan kosong, nggak berpenghuni, jadi sasaran buang sampah. Oh jadi UPTD selama ini belum pernah ikut Minggon ataupun? Ya yang selesai belum diskusi. Juga boleh sih. Iya. Pada yang paling mumpung di kota-kotanya Kabupaten Bekasi lihat aja ya. Saya juga nggak bicara kecamatan mana. Lihat jalur jalan. Hampir sepanjang jalan. Sepanjang jalan itu kotor sekali. Jadi kalau saling ngandelin misalnya para dinas kebersihan, saya juga nggak badanan mereka. Ya bang. Tarumajaya bang. Kalau bandanan ya paling tidak ayo rame-rame dan iya, unsur pemerintahan desa iya, nyalan, setiap wilayah lah setiap, di, iya, dan setiap jalan. Ketika dia ada ya pemerintahan desa kan diajak ya. Terutama jalur-jalur daerah jalur utama ya, jalur utama kan, gitu. Sekarang kan banyak kan jalur-jalur utama alternatif kebanyakan sampah di jalan gitu. Ya emang istilahnya kayak yang buang nggak bisa dipungkiri kayak emang dia berangkat kerja lho. Kan seringan mah itu makanya di Nestakim tuh ya saya sampai ketika dia mau bikin izin tolong dicek dulu ke lapangan misalnya nih si A bikin perumahan mana TPS-nya tempat pembuangan sama sementaranya jangan main godret izinnya baik terus file banjirnya seperti apa kan tuh pasos-pasomnya nah sekarang TPS-nya juga gak ada. Nah, makanya dia buang sampahnya parang-parang di mana aja. Semua dia ibarat itu. Iya. Makanya perumahan itu harus tanggung jawab. Setiap perumahan-perumahan itu berapa ribu mereka itu kan. Kalau orang kampung membuangnya di sana, di kebunnya jadi. Gak seberapa. Gak seberapa. Karena kan yang saya tahu kejadiannya ketika mereka berangkat kerja, subuh misalnya, dia bawa sampah itu. Itu. Ini kejadian pernah saya lihat dan saya tangkap gitu kan. Tapi kan ini nggak mungkin kita nanggepin orang buangin sampah tiap malam. Benar. Udah itu. Nggak kita setiap hari juga. Sebenarnya oke lah manusia tidak sadar, tapi susah juga manusia pak suruh sadar. Udah kita bikinin merek sih lalu tetap aja besok. Iya. Jadi solusinya akhirnya kita jarok solo jarok sini. Buktinya saya kan sekarang ya saya jarok depan polsek saya jarok baru. Ntar pindah lagi nggak? Pindah tempat biasanya. Ada di solo di pojok. Saya lihat terus di Samudra Jaya ada loh. Makanya ya itu kita udah kayak main petak umpet pak iya itu ya makanya. Kayak dari pihak pengembang juga kan perumahan seharusnya dia menyediakan TPS, TPA itu. Utama itu dua karena itu kan enggak makanya orang belas sono bilang gedung putih itu jangan main teken-teken banget nah, itu cek dulu ke lapangan baru beres sampah ada buat TPS, TPA mendukung nah. Barulah ini kan enggak selama ini dan air. Juga nanti dari TPS itu kapan diangkut per minggu atau per hari sampah nggak dibuang sembarangan sama mereka kan itu jangan cuma hanya aduh ngandelin ini aja sih nggak bisa harus semua ini lah ya, iya. Masyarakatnya juga harus paham arti kebersihan buang sampahnya dalam sembarangan kan gitu. Dibangun kesadaran saya masyarakat. Yakin orang kampung karena saya juga orang kampung kalau orang kampung buang sampah habis semua udah. Ya untung orang kampung makan kemana-mana, buangnya paling di kebun. Iya, dibakar. Udah dibakar di kebun, ya saya juga sama orang kampung, buang sampahnya di belakang rumah udah. Ntar digali, dibakar, duruk, jadi tanah. Agak terlalu kesulitan kalau orang kampung sih buang sampah, dibanding orang perumahan. Tanahnya segitu mau dibuang buang mana? Ke depan aspal, ke belakang mentok, samping mentok. Tanahnya rumah sesongkol. Nah. Iya bang?
kalau kayak orang kampung kiri kanan tuh masih bisa. Iya, memang karena keadaan mereka memang semuanya pas, tidak ada tempat buang sampah segala macam kan gitu. Karena saya mau harus tanggung jawab semua setiap lini unsur pemerintahan mereka, terutama yang sekolah-sekolah juga harus peduli, sekolah juga kepala sekolah harus peduli, PTD sekolah semua lah, mereka itu mau digaji merakyat kan gitu. Jangan cuma misalnya dia ngajar buang sampah kebersihan kagak itu. Maka saya bilang sekolah-sekolah tolong WC-nya. Ya ada jawabannya, katanya WC memang kotor, tapi kan jangan kotor tai. Itu harus dibersihin, tanggung jawab bupati lah, itu kan menyatukan bupati kan gitu. Makanya setiap ya ketika dia makan duit rakyat harus bertanggung jawab lah. Bahasanya digaji kan gitu, masalahnya makan duit rakyat mereka itu. Jangan hanya duduk diem. Emang susah Pak, jangankan saya juga ya melihat pegawai-pegawai yang ada di PTD kan banyak, saya juga PNS ya nggak perlu yang sama, itu kan perlu hati Pak. Jangankan itu, ada anak gua juga, saya juga belum tentu ada yang mau gua begini gotong royong kan, gengsi lah apalah. Kalau saya mah terserah orang mau kata apa, yang jelas ini lingkungan saya bersih, karena saya bahasanya saya kerja di sini gitu kan. Kalau mau songongnya lagi dia pada nyari duit di sini kan? Betul. Iya. Ini kalau rumah abang abang perbaiki. Nah, iya lah. Dia perbaiki, kita jaga, kita sapuin. Iya. Karena bahasanya kita di sini kerja. Iya. Jangan enak aja datang terus pulang. Iya. Harus punya visi misi yang jelas. Kalau salah sama harus. Pedulilah. Peduli. Ya. Jangan sampai dia nggak peduli, cuma dapat gaji doang, nggak makan gaji buta dia pada. Berarti yang kebanyakan kan pada saling mengandalkan. Kajian-kajian narasi akademis Dinas Kebersihan 2014 kemarin bullshit semua Bang ya. Saya kok nggak bicara itu Pak, kalau saya makanya sama teman-teman juga, kalau masalah sampah studi bandingnya nggak perlu jauh ke Tangerang Kota aja. Mereka itu tempat pembuangan sampahnya 60 hektar. Bang. Bang ada Bang? Banyuwangi Bang. Saya kemarin. Oh ada apa? Oh ada tamu. Ada apa? Bikin surat itu tanya aja. Kami Banyuwangi saya, coba lagi untuk bersih. Wih, tapi Bang. Bang, jangan Banyuwangi, jauhan. Tangerang Kota. Iya. Dia tuh, dia punya lahan aja 60 hektar. Khusus. Karena teman saya camat semua di sana Pak. Saya diajak solo di ini, ini. Begitu. Begitu sampah datang langsung dipila-pila pemulung yang ada di kampung iya, di sana. Bener. Diberdayain. Mana ini sampah ini mana sampah ini, mana sampah. Ibaratnya langsung diproduksi. Langsung dipila-pila langsung. Gak makin nunggu lama. Jadi langsung ada pengolahannya, jadi cepat. Jadi sampah sampai langsung ada pemberdayaan sampah. Iya, tiap pegawai sampahnya terkenalnya 4.06, jadi jam 4 sampai jam 6 sore gua siap rutin sampah, rutin tiap hari. Pokoknya jam sampah itu sampah harus dibawa ke sana. Itu baru sudah sampah. Tapi sikap antisipasinya dia. Maka saya juga bukan ngalamin di sana karena memang kebetulan kita supaya sendiri. Teman saya ada di sana ngasih tahu ini. Tangerang Bang ya? Tangerang. Kota Tangerang ya? Kota Tangerang. Pak Camat sedikit Pak, mungkin dalam rangka jumsi seperti ini sederhananya seperti apa harapannya gitu Pak? Ya harapan saya kantor jangan kelihatan kumuh aja, kotor. Gitu kan, kalau memang sedikit-sedikit kita bersihin paling tidak kan rapi. Kan gitu. Ya mudah-mudahan nanti nular ke semua, ke UBTD, ke Kapolsek, ke Danramil, kan gitu. Itu, buat sekolah-sekolah. Itu, saya ada setuju dengan program yang bupati, dia langsung lihat ini kebersihan, iya kan memang ya harusnya yang terutama ya sekolah-sekolah, saya bilang ya sekolah jangan enaknya aja, jangan cuma nanya tugas saya bisa ngajar doang ya, paling tidak dilihat lingkungan, di situ kan ada penjaga sekolah ya, bahasanya kalau dia orang-orang pakai kuli lah, paling kuli berapa dia sehari 50.000 atau per bulan ya, atau per minggu ya, sehari misalnya nggak mungkin sampah pengore itu tiap hari ya, paling tidak ya pakai kuli lah kan gitu, kalau memang dia mau gengsi turun ke lapangan atau turun macul. Kalau saya memang biasa macul, Bang. Itu, Bang.